Mirror Taken. Tak adalah tapi Mirror Taken. Pelik kan? Oh. Mirror Taken sebab... Okay. Hai, saya Mirror Aiman. Nama sebenar Muhammad Amirul Aiman bin Nur Azman dan saya lah juara Kira Remaja 2021. Ada orang cakap kalau komen-komen kat laman sosial lah cakap telinga capang lah semua kan. Aha. Jadi macam mana Mirul overcome semua tu, terima? Okay, bagi Mirul, apa yang membuatkan orang itu cantik adalah kelainan yang dia ada kat dalam diri sendiri. Kelainan tu lah yang membawakan keunikan individualiti. So maybe Mirul ada, orang kata apa, telinga capang, bagi itu, bagi Mirul, Mama kata lah, Mama Mirul cakap kalau orang telinga capang ni betul lah. Tapi bagi Mirul, itulah kelainan yang Mirul nak bawa. Keunikan. Mirul just percaya pada diri sendiri, percaya pada bakat Mirul. Dengan bakat Mirul ada tu boleh memberikan kesedaran kepada orang lain ataupun memberikan keunikan terhadap apa yang Mirul ada. Itulah, just believe in myself dan apa yang bakat Mirul ada tu, Mirul sampaikan dengan penuh jujur dan ikhlas. Rutin kecantikan Mirul ada lah, cuci muka. Itu pun tukar-tukar brand. Tapi tak apa, tapi tak ada, bawah sini memang tak ada. Tapi adalah sunscreen, moisturizer tu pun tak ikut, tak ikut. Orang kata hari-hari kena pakai. Sekejap pakai, sekejap tak on off macam tu. Mirul main rugby juga ke? Ya, betul. Mirul main rugby. Bola main juga? Bola main juga. Futsal pun main juga. Mirul memang sportman lah. Tapi dekat sekolah, dengan universiti, Mirul fokus dekat rugby. Sebab bola dengan futsal pun main je in general. Okay, ada orang, selalu orang cakap orang budak teater ni deep. So Mirul ni macam deep-deep tak? Uish, tak adalah. Lek-lek je. Mirul sesantai je. Kita borak-borak sama je. Tapi dalam sesuatu karya yang Mirul sampaikan tu, dalam macam dalam Hero Remaja tu sendiri, Mirul nak sampaikan tentang apa yang sinonim dengan rakyat Malaysia ataupun manusia di dunia ni. So kalau di sinonim tu yang dia orang rasa deep tu kot. Tapi apa yang Mirul sampaikan adalah dekat situ je. Okay, ramai orang cakap Mirul ni ada macam vibe Nadi Nasa kan? Ya. Yeah. Jadi Mirul rasa macam mana? Bagi Mirul, Nadi Nasa is Nadi Nasa dan Mirul Aiman adalah Mirul Aiman lah. Mirul Aiman membawa diri Mirul sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya lah Mirul Aiman daripada sis Dewan ini Hero Remaja yang sampai sekarang adalah Mirul Aiman. Tak pernah berubah ataupun tak pernah meniru orang lain. Jadi, tapi Nadi Nasa adalah seorang kawan Mirul. Like my brother, dia memberikan inspirasi kepada ramai orang dan Mirul pun sangat-sangat proud dengan apa yang dia ada sekarang. Dan Mirul sendiri, ya, macam mana Mirul nak membuat percaturan dalam industri seni nanti, itu yang kita, itu yang Mirul sekarang tengah fokus. Jadi ramai orang tanya Mirul Taken ke? Taken? Tak adalah. Mirul Taken? Tak adalah tapi Mirul Taken. Pelik kan? Oh. Mirul Taken sebab ada ramai orang sebenarnya Dreamies. Dreamies lah. Mirul kebanyakan Dreamies. Jadi apa ciri-ciri wanita pilihan Mirul punya? Wow, okay, Mirul suka. Mirul punya ciri-ciri wanita dia like macam mana? Berkulit Latin, Latin. Orang kata apa? Kuning langsat. Kuning langsat, lepas tu sawo matang. Lepas tu dia high, dia ada tinggi sikit. Lepas tu tak suka rendah-rendah lah. Rendah tu okey je. Rendah tu comel. Tapi tinggi pun okey juga. Dia macam ni kan. Dia, tapi yang first tu, di kulit-kulit sawo matang tu lah. Dia macam ada attraction kat situ, attractive kat situ. Okay, pada pendapat Mirul, wanita itu cantik bila? Wanita itu cantik bila senyum. Itu Mirul suka. Dia senyum, alamak. Kadang-kadang dia tahu dia serius. Tapi dia senyum, alamak, lemah. Lemah. Okay, to Dreamies. My day one fan, my day one supporters, Mirul just nak cakap jangan pernah berhenti bermimpi dan terima kasih kerana memberikan kepercayaan pada mimpi Mirul. And bukan setakat sampai Hero Remaja je, Mirul bersama dengan kalian, kita akan sampai bila-bila sebab dalam industri ni lama kan. Thank you Mirul. No problem. Bye-bye. Bye.